positive people ngambil kata-kata dari komentar netizen yang ada di YouTube kemarin bahwa emang waktu uji coba MRT kemarin MRT kita ini udah bandel, udah tatoan gitu, udah banyak iklannya gitu. Itu kan dulu kemarin tuh di luar ya, maksudnya di luar MRT-nya, tapi sekarang gak cuma di luarnya, gak cuma di ini apa namanya, stasiunnya, tapi juga di dalam MRT-nya. Wah, sebenarnya seperti apa sih iklan-iklannya? Tadi sebenarnya nggak semua MRT udah ada iklannya. Ada beberapa yang gue lihat itu nggak ada iklannya. Nah, seperti apa sih kalau di dalam MRT banyak iklannya? Yuk, ini dia video lengkapnya.
Wah, gimana positive people? Setuju nggak sih kalau MRT banyak iklannya? Ya harus setuju juga sih, karena emang untuk bangun MRT ini nggak murah, butuh biaya mahal. Jadi dengan adanya iklan, semoga bisa segera balik modal gitu kan. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe. Terima kasih dan salam konten positif. Wassalamualaikum.